Karena jangan sampai dia masuk salah ya mas. Tetapi saya pastikan bahwa stok cukup, kemudian kita memastikan bahwa DMO akan berjalan, bahkan kita mungkin akan memperhitungkan dengan hitungan baru untuk memastikan stok di dalam negeri cukup. Dan yang terakhir, bahwa saya ingatkan kepada semuanya bahwa harga eceran tertinggi pemerintah ini akan di-enforce. Tidak ada yang berspekulasi bahwa HET ini akan dicabut, tetapi akan di-enforce, dipastikan. Kenapa? Karena barang minyak DMO-nya itu sudah melimpah lebih dalam 3 minggu terakhir ini, sudah cukup untuk lebih dari 1 bulan. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan memastikan dan kita akan tegaskan keputusan-keputusan kebijakan pemerintah ini. Jadi kalau ditanya kapan stabilnya, mestinya sudah berlangsung stabil dan harga sudah turun, sudah berbeda. Iya, jadi kalau kita lihat harga rata nasional, minyak itu sudah di 16.000, jadi masih 2.000 terpaut dengan harga tertinggi kemasan premium. Jadi saya pastikan bahwa sekarang ini sudah jalan, cuman kita sedang menunggu kecepatan daripada penurunan harga tersebut. Dan saya akan melibatkan aparat hukum dan penegak hukum sipil untuk memastikan harga eceran tertinggi itu akan berlaku di retail modern dan retail tradisional. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.